Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining Innovation Literacy Ice Chat webinar. So we have today our Dr. Muhammad Azli Shah from UTEM. Welcome to the show, Ice Chat webinar, Doktor. Halo, Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Okay, untuk petang ini, ya, saya share dulu. Sharing right now. Right. So our title today, how might we unlock new opportunities in generative artificial intelligence AI for SME? All right, let's get going. Ini dia tadi. Internet agak slow pula petang ini. Ya, okay, nampak? Alright. Ah, nampak. Alright, nampak boleh. Can Okay, buat screen so kan? clear. Thank you, Encik Khairul, for inviting me. So for today, I would like to talk about how might we unlock new opportunities in generative AI for SMEs. So as you know, yang sekarang ni apa nama generative AI is quite boom right now. Since 2023, although it started at end of 2022 in November 2022, the ChatGPT or the apps of ChatGPT itself telah boom 2022, and they released version of 3.5 yang free version, and then come up with the paid version on GPT-4, and now right now is 4.0. So memang memang boom lah. So whatever you want to do, just using the ChatGPT, memang semuanya boleh dapat lah. Okay. So the beginning, kita kena faham dulu what is the meaning of the generative AI. So generative AI itself, sebenarnya AI ni sangat luas besar. So you have the hardware and the software. So right now yang kita gunakan selalunya ChatGPT ni is the software. So the belakang dia, the hardware part is where you have a server, you have GPU from Nvidia, all kinds sort of things, including kalau kalau projek-projek yang melibatkan AI, yang melibatkan electrical electronics, mechanical engineering, so pun dia orang ada AI mereka sendiri. The center itself memang menggunakan AI dan seterusnya lah. Okay, so generative AI especially ini adalah di mana dia createkan a new content, whether you promptkan benda yang sama untuk 10,000 orang, 1 juta orang. Kalau you promptkan sama pun, dia still akan menghasilkan a different kind of unique answers because of Okay. dia ada large of database kat belakang dia ni. Contohnya macam ChatGPT ni alone have around 300 million terabytes of data kat belakang dia ni. So you bayangkan ada 300 million. 300 million terabytes, million. Oh, million Itu baru satu terabyte sen. Wah. Ah, tu baru satu center di San Francisco eh. Dia ada banyak Ha. center dia lagi. So bila ada 300 million of terabyte of data di San Francisco sahaja, dia boleh createkan macam-macam jawapan, the answers to you lah, using the generative AI ni. So dia bila you tanya, let's say macam apakah resepi yang menarik, sekiranya ada ayam dengan sayur sawi, so dia akan berikan macam-macam jawapan. For all answers lah, dia akan develop this all answers. The core technology dia based kepada yang ada sekarang ni adalah more kepada teknologi menggunakan GPU yang digunakan, and also the way they prompt or the way they do the algorithm itself. Ni sebenarnya algorithm ni based kepada apa nama engineers yang more kepada software engineer lah untuk develop this kind of algorithm, and also the main key player is the mathematics, because bila you melibatkan algorithm, it's kind of the mathematics itself lah. So once your mathematics powerful, you can do the all kinds of sort of the algorithms lah inside the system itself. So key players dia sekarang ni adalah antara key players OpenAI, iaitu ChatGPT. Kemudian you ada Microsoft. Microsoft pun menggunakan engine yang sama, OpenAI, tapi still dia ada lagi tambahan yang lain. And then you have Cloud3 Sonnet, Cloud3. And then you have Google Bard. Now dia dah tukar nama kepada Gemini AI. And you have Llama 2, Llama 3 from Meta, from Facebook. Tapi dia tak publish banyak. And then you have Grok AI, G-R-O-K AI. Yang ni kalau tak silap saya daripada Elon Musk sendiri ya, yang buat Grok AI ni. So this is Okay. some of
some sort of key players lah yang ada untuk generative AI. Tapi yang betul-betul friendly user dan mudah nak guna adalah ada four je lah yang setakat ni yang saya dah explore. The first one ChatGPT, and then Microsoft Copilot, and then Gemini AI dan juga Claude lah. Yang Meta punya tidak friendly sangat lah berbanding yang lain. Llama 2 and Llama 3 dia masih lagi peringkat awal lagi kot rasanya. Beta version sekali lah. So future trends predicting that advancement in generative AI, sebab sekarang pun you dah boleh tengok dia boleh text to text, text to image, text to audio, song, even the video itself dah ada boleh buat dah menggunakan text to video. So text to video sekarang ni the maximum length yang orang dah try for the paid version is around 2 minutes macam tu lah, yang untuk text to message lah. Text to video dalam masa 2 minutes yang dia boleh create kan. So you boleh bayangkan in the future dengan menggunakan teknologi yang ada ni, di SMEs boleh gunakan the best thing menggunakan AI ni. Dia boleh buat macam marketing menggunakan video, and then marketing menggunakan text, marketing menggunakan song, marketing menggunakan image. Yang ini semua SME perlu ambil perhatian lah, sebab sekarang ni AI tengah boom sangat-sangat. You lambat, you kena tinggal lah. Okay. Antara innovation yang generative AI boleh bantu, okay, boleh bantu. The first one is how generative AI can fuel the innovation. So based kepada SME, kita pecahkan mungkin SME in F&B lain, in manufacturing lain, in apa, let's say engineering parts lain, in IT punya SME pun lain. So setiap setiap sektor ni dia ada berlainan yang yang generative AI boleh bantu untuk give the innovation parts dalam setiap sektor lah. Example macam F&B. F&B kalau you pecahkan lagi, mungkin in term of marketing, you boleh gunakan macam-macam lah. Let's say iklan untuk makan, video untuk makan, image untuk makan dan sebagainya. Goes to let's say in manufacturing, so mengenakan generative AI, you boleh buat prediction. So based pada data you upload dalam ChatGPT, you boleh buat prediction. Okay, this is what my jualan for this 6 months. So what will be our in prediction for our 6 months in pada masa hadapan lah, untuk 6 months akan datang. So this kind of thing yang you boleh gunakan generative AI, di mana you boleh gunakan predictive analysis, and you do okay based kepada produk-produk yang biasa yang you ada. Contohnya produk A ni, ini dia punya apa nama, statistik jualan yang dah berlaku selama 6 months. B, C, D. You masukkan data tersebut and then minta predictive analysis, dan dia boleh bagikan cadangan pula apa yang boleh buat, apa innovation yang you boleh buat untuk setiap produk dan sebagainya. So this kind of thing yang kadang-kadang kita, yang saya nampak SME kurang nampak penggunaan, especially ChatGPT lah, penggunaan ChatGPT untuk SME. Okay, another thing is the role of generative Nak AI. tanya sikit. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh, Yang boleh, tadi boleh. kan, dia format data macam mana yang dia boleh masukkan yang sesuai untuk dapatkan macam tadi predictive analytics tadi? Predictive Kata analytics ni ChatGPT selalu ni. kita masukkan raw data je. Masukkan Excel pun tak apa. Oh, Excel pun boleh eh? Sales You report, masuk Excel. Excel termasukkan eh? Yes, the maximum you boleh masukkan is around 500 megabyte of data. Okay. Nah, sebab last Macam time kita ada macam buat. go ahead. Okay, last time kita buat dengan oil and gas company, dia ada lebih kurang 1 week tu dia ada lebih kurang 500 gigabyte of data. So kita terpaksa pecah-pecahkan lah. So untuk dia punya analisis. Nah, itu semualah. Okay. Macam yang saya pernah try, saya ambil buku PDF, saya suruh dia summarize kan buku ni. Bagi key point. So PDF lah, Yes. tapi Excel pun dia boleh masuk, dia boleh faham eh. Dia semua data dia boleh baca setakat ni, kecuali data-data software. Contohnya SPSS punya data, ataupun apa nama, kalau engineering punya data macam ADS punya data, yang tu dia tak boleh nak baca. Sebab Lepas tu link macam-macam pun tak boleh kan? link pun dia kurang sikit. Dia kalau kalau untuk internet memang I tak cadangkan you guna ChatGPT lah. Kalau you perlukan data untuk internet, you rather guna Copilot lagi bagus lah banding dengan ChatGPT. Itu yang Okay. selalu kita gunakan lah. So kita Alright. juga Okay. boleh gunakan untuk creative process, enhancing creativity through AI tool. Example lah, contoh macam industri keripik contohnya. Kita dah tengok biasa keripik buat sama ada plastik
ataupun dia punya apa macam silinder tu kan. So mungkin dengan adanya generative AI ni, kita minta dia buatkan packaging yang lebih nampak lebih menarik. Segi tiga ke kan, atau segi lima ke. So this kind of thing yang kadang-kadang kita kena tak terfikir. So dia boleh buatkan analisis macam tu lah, based kepada apa yang kita bagi input kat dia. And then current trends driven by AI innovation. So yang ini pun kita boleh minta ChatGPT tengokkan apakah current trend untuk this kind of sector. Contohnya sektor manufacturing. Contohnya sektor apa nama keripik tadi. Sektor let's say komputer ataupun IT. Apa yang terkini untuk SME boleh buat. So this kind of things yang kita boleh minta ChatGPT buatkan dia punya, kita try tengokkan apa trend dia, and then kita try to tackle one things untuk kita innovatekan benda tu. Gaining advantage with AI driven innovation. So dengan adanya ni, kita boleh buat kita punya innovation dengan lebih cepat lah, berbanding kita nak kena fikir, duduk fikir kan. Kalau macam dulu tak ada ChatGPT, kita nak fikir macam mana nak buat benda ni, macam mana nak menulis, macam mana nak buat thesis apa semua. So memang parah lah dulu kan. Sampai sekarang ni dari ChatGPT, tak ada idea, kita tanya sikit je semua dia boleh bagi jawapan. Itu untungnya menggunakan ChatGPT lah banding lain. Right. So in term of Macam implementation, macam nak tanya silakan. sikit lagi boleh tak? Macam Buat macam boleh boleh. tadi kan kata I tujuan nampak Dok ada buat gunakan ChatGPT untuk buat tesis kan macam tu kan. So jadi part-part mana tu yang bagian mungkin boleh enlighten sikit kita punya audience dan juga kita pun tengah recording sekarang ni. Okay. Bagaimana yang ChatGPT itu berguna? Sebab selalunya dengar kalau universiti ni ChatGPT macam plagiarism kan, itu macam isu-isu apa wrong reference kan. So boleh diterangkan sikit tak? Okay. Contohnya you ada, kita tengok big picture, thesis. So dalam thesis, you ada introduction, literature review, method, results and discussion, lepas tu conclusion and referencing. So sebenarnya, kalau kita buat pun thesis kita, lalunya kita first start, kita mesti ada raw data kita, betul? Raw data untuk Okay. kita dah habis eksperimen ke, kita dah ambil survey ke dan sebagainya. So kita minta ChatGPT ni buatkan analisis. Once siap analisis, kita dah boleh bagi dia punya graph pun semua, masukkan dekat kita punya thesis. Okay. From that, kita go back kepada method pula. So kita dah tahu method kita digunakan macam mana, kita buat kita punya eksperimen macam mana. So kita minta ChatGPT untuk bagikan lebih cantik kita punya method tersebut lah, supaya kita dapat tunjukkan dalam thesis kita yang okay, method yang kita gunakan ni betul, tapi adakah dengan tambahan yang lain bagi menampakkan lebih cantik method kita yang kita gunakan. And then bila sampai ke literature review, selalunya benda ni yang selalu orang argue, sebabnya disebabkan oleh you kena baca banyak papers lah dan sebagainya kan. Lepas tu nak dapatkan info-info dia sebagainya. So dengan menggunakan ChatGPT, dan ChatGPT sendiri untuk yang paid version lah. Kalau yang tak paid version ni, you kena guna kaedah yang lain lah. Maknanya you kena masuk dalam website consensus, dapatkan data, and then barulah you masukkan dalam ChatGPT. Tapi kalau dengan menggunakan ChatGPT, kita boleh tarik data tu daripada consensus. Saya tunjuk ni boleh, apa nama? Saya tunjuk Boleh, boleh. dia punya ni. Boleh. Sampel-sampel Tunjuk ataupun dia skrin eh. punya ni. Okey, boleh. Boleh, boleh. Okay, yang ini kita Oh, tengok ni dah full ChatGPT ni. ni yang free version. Kita ada free version, kita ada paid version, kita ada 4.0. So kadang-kadang yang mana baru register, dia akan dapat dua. 3.5 dan 4.0. Ataupun dia cuma dapat satu je. Sama ada 3.5 ataupun 4.0. Untuk 4.0 ni bagusnya sebab dia latest dan token dia besar. Meaning that bila you minta konteks dia, dia akan berikan konteks jawapan yang lebih panjang lah. Macam 1,000 patah perkataan, 1,500 patah perkataan dan sebagainya lah. So dengan adanya yang 4.0 ni, tapi kalau yang you tak subscribe, yang 4.0 ni hanya limited. Mungkin dalam 15 prompt saja you dapat per day. So habis 15 Okay. prompt, you kena tunggu 24 hours baru dia renew yang balik lah. So macam tadi yang Okay. soalan kata macam mana kita nak gunakan, macam contoh macam literature review kan.
So you pergi yang dekat yang berbayar punya, and then pergi kat OpenStack. Kat sini adalah export GPT, di mana kita boleh gunakan consensus. Okay, GPT consensus ni bermaksud dia akan carikan paper dan dia boleh buatkan. Example eh, list out 10 recent academic papers about example SME and AI. Minta gantian recent academic paper regarding SME and AI. So dia akan terus bagikan. Yang ni kalau gunakan GPT, bagusnya dia terus bagi link. So kita boleh check wujud atau tak wujud paper ni lah. Berbanding dengan kalau kita pakai GPT, pakai chat GPT saja, dia tak ada link. Ataupun dia create dia own punya referencing yang yang menipu lah. Senang cerita, yang ditipu. So bila you click kat sini, Betul. dia dia akan akan keluar lah. Okay. At the same time, you boleh juga minta dia terus buat systematic literature review based on data above, create a table for systematic literature review. So dia terus akan buatkan dalam bentuk table systematic literature review. So dia akan bagi detail kat situ. Dan dia akan bagi DOI lah. Memang bagus. Memang sekarang ni mudah lah kalau siapa kata nak buat master dengan PhD. Data semua dah ada. Cuma you kena pandai olah je. Macam mana you nak susun benda ni lah kan. So based kepada yang ni pula, you dah boleh straight buat you punya apa nama chapter lah. Ataupun you kata you nak buat introduction pun tak apa. You cakap based on this data, create an introduction in 500 words. Your citation must be using APA citation style. APA ni Banyak kan ni, pada ni. orang tak faham. Dengar lagi dulu. Ini ni dulu kita tak faham kan, tapi sekarang bila dah Ha. dah masuk ni dah tahulah. So kat sini you boleh Betul nampak betul. terus dia bagi macam ni kan. Sasi L 2024 je. Sasi L. Ada tak sasi L? Ini tadi sasi L. Ha ni, nombor tujuh tu. 7. Tujuh. Sasi L tu. 7. So you boleh nampak memang dia terus refer balik ke atas tu. So yang ni dah boleh gunakan terus lah. Alright. So memang memang mudah lah kalau you nak gunakan untuk yang untuk thesis tadi lah. Oh, bagus eh. Oh, mantap ni. Cumanya satu je lah, bila you Buat masuk thesis tu. kadang-kadang apa dia? Kalau nak buat research proposal tu dah mudah lah. Hey, bukan setakat proposal, semua benda lah boleh buat. Yang penting idea kita original, maksudnya kita nak translate dia kepada Yes. proposal dah senang sangat dah. Yes, betul. Itu yang pentingnya. Nak nak menggayakan tu kan. Tu je kita punya kreativiti lah. Tu kena kreativiti lah. Okay, lepas tu tadi dia tanya pasal yang analisis tu kan. So, bila you upload upload you punya data, contohnya ni data PDF. Okay. Lalu kalau tak ada data ni, saya ambil Kaggle. Kaggle ni macam satu center, dia share data seluruh dunia tau. So you boleh gunalah Kaggle ni. Kaggle database. Tapi memang banyaklah data-data di dalam ni. You boleh pilih lah mana satu yang gunakan. So contoh database ni, you ambil lah apa-apa, contohnya apa ya, accessory recent view cancer prediction lah, product sale lah contohnya, product sale download. Okay, ni juga pula benda ni main-main lah eh. Okay, kita upload the data.
Explain to OSIM pun me boleh eh. this data. Akan boleh. Define boleh. Jadi akan proses menggunakan Python. Okay. So bila dia dah proses dengan Python, and then dia akan bagi, akan dia buat analisis lah. So apa analisis? Nanti kita tanya dia. Analisis apa yang sesuai. What kind of analysis? And what kind of based pada data kat atas, kita minta dia supaya pilih analisis apa yang dia boleh buat. Nah, so kat sini kita boleh nampak descriptive analysis, trend analysis macam cakap tadi lah. Kalau sebelum ni trend dia macam ni, Right. macam mana dia punya predictive untuk trend dia pula. So based kepada yang ni juga, kita boleh tahu kat mana kelemahan sales kita, kat mana kelemahan contohnya production kita, kat mana kelemahan untuk SME, contohnya yang marketing kita ke. So kita kat sini kita dah boleh buat lah. Yalah. Ini yang bagus yang menggunakan data analisis menggunakan ChatGPT ni, sebab semuanya dia dah boleh boleh uruskan lah. Okay, nak tanya soalan kontroversi sikit boleh tak? Okey, silakan. I tu ada baca-baca sikit dan Doc pun ada cakap tadi, you know, because dia orang ni menggunakan data, banyak data kan. So bila kita upload data-data kita dalam ni kan, ada tak macam security issue ataupun breach ke macam mana ke? What's the perimeter yang kita kena aware of? Okey, bila kita upload data kita ke dalam ChatGPT ni, dia safe dalam kita punya environment. Sebab masuk safe dalam Okay. environment kita, maknanya sign in dia akan safe kat situ lah. Dalam kita punya account lah. Sebab itu saya cakap, selalu saya cakap, saya pesan, kalau boleh, you kalau nak, you subscribe based pada satu orang, maknanya you punya sendiri, ataupun you share dengan partner yang you trusted. Sebab jangan beli yang daripada Shopee ke Lazada. Sebab kebanyakan student dia suka beli daripada Shopee Lazada. Isu daripada Shopee Ada dengan jual, Lazada ni ke? ada. Ada RM10 per month pun ada. Macam Netflix punya style tu, macam tu. Yes. Yes. Oh, Memang ada. serius lah. Tapi Wow. itulah. Bahaya dia satu je lah. Sebab bila you upload data, orang lain semua tahu. Sebab satu account, dia share dengan berpuluh orang. So kita tak tahu siapa kita punya orang kan. At the same time, yang bahayanya pula bila macam tu, kat tepi ni dia boleh delete kan. Kalau yang jahat sikit, otak dia, kat tepi kan dia punya history kan. So kat sini dia boleh dia boleh terus delete history-history tu. Oh, Itu okay. itu yang yang bahaya lah. Kalau menggunakan Oh, jadi maknanya kalau apa yang Dok cakap tadi, kalau kita letak data dekat situ, dia dia punya konteks, dia baca lalu lingkungan data yang kita bagi tu je lah. Kan? yes, betul. Tapi kalau kita nak access dia punya database, dia punya training belakang tu, kita tanya open question, dia access yang belakang macam tu lah. Betul. Dia hanya maknanya dia Kan? dalam kita punya environment saja. Sebab kita punya account. So kalau benda lain dia tak boleh nak access. Even kalau let's say you buat sini, lepas tu kawan you nak nak dapat data, tu tak boleh. Boleh lah. Dia dia Tapi bukannya katakan macam kita data sharing. kita cuma macam kita tanya kan. Kita tanya dia, okay, compare my sales result dengan other competitor in the industry in Malaysia. Dia mesti access dia punya data set, betul tak kan? Betul, dia akan akses data set dia, tapi data set dia dia akan bagi secara umum. Dia tak bagi detail. Tak Sebab sedetail yang dia kita dia dia punya ni lah. data set adalah macam macam 4O ni, tak silap saya April 2023. Kalau tak silap lah. So dia punya data set tu yang April 2023 je data yang dia ada. So dia akan compare dengan yang itu. Yalah, dan dia pun tak ada directly actual sales figure semua tu tak ada lah kan, betul tak Itu kan? tak ada. Betul, dan dia is publicly available data juga sebenarnya kan. Okey, faham faham. Internet Alright. pun memainkan peranan tentang ni. Eh, bagus lah yang apa Dok tunjuk tadi ya, dia boleh letak data set dia, boleh minta
buat analisis kan. Betul. Lepas tu you dah you dapat dia punya feedback tu, then you boleh buat further analysis lah daripada situ Sebab kan. last year kita buat last year bulan 6 kita ada buat training di Mara bersama dengan Guru Usahawan Bumi Putra. Ada seorang brother ni, dia punya kerja adalah dia jual dia apa? Locksmith. Kunci kunci kereta, kunci macam-macam kunci lah. Okay, so dia mula dia memang tak tahu pasal AI, and then dia try AI, implementkan AI. So sekarang ni daripada four figures dia punya apa nama? Dia punya income lah. So sekarang ni dah pergi kepada six figures lah walaupun dia duduk di Melaka. So you boleh nampak lah dengan menggunakan AI dia punya sales memang boleh terus naik sebenarnya. So apa yang perubahan apa yang dia dapat dengan AI di situ yang dekat Okay, social satu tadi? dia dia buat more kepada marketing untuk digital marketing sama ada FB ke Insta ke TikTok. Tapi sekarang ni dia lebih kepada TikTok lah sebab TikTok memang tengah boom. Kalau for information untuk TikTok, hari itu last time saya pergi TikTok Malaysia punya khusus, dia bagi tahu untuk satu minit saja kita ada lebih kurang 1.5 million of content yang diwujudkan dalam TikTok satu dunia. Dalam masa satu minit saja. 1.5 million content di 1.5 million content diwujudkan dalam satu dunia. So you boleh bayangkan lah, maknanya besar tak besar sebenarnya TikTok ni punya punya pengaruh memang kuat. Lepas tu dia beritahu lah kalau you nak you punya produk ataupun you nak you punya service sentiasa orang orang pergi pada FYP kan. You kena selalu buat macam sharing knowledge. Lepas tu you kena selalu apa nama buat video panjang lebih daripada 3 minit. Itu antara tip-tip yang diberi lah. So kat situ bila kita kita bercerita balik dengan Mara, dengan usahawan Mara. So kat situ dia try implement this kind of thing dengan menggunakan AI juga. Sebab sebelum ni dia dia sebenarnya dia janggut panjang dan dia shy-shy person tau. So dia tak biasa buat video TikTok apa semua ni. So kita gunakan AI ni buatkan video apa semua dan okey lah, alhamdulillah dah berjaya dah pergi. Sampai six figures tu kira alhamdulillah lah. Untuk dua-dua Betul lah. cawangan tempat kunci dia tu. Oh, dan AI ni pun ada yang yang video generator tu kan, yang macam dia buat Yes, betul. short film tu lah eh. Tu dalam ChatGPT ada juga ke yang yang untuk video-video Setakat macam ni tu ke ChatGPT lain untuk punya? video ada tapi very limited lah sebab dia cuma bagi yang free version lebih kurang dalam 6 second, 10 second macam tu lah. Cuma kalau untuk yang lebih macam 2 minutes, 3 minutes, itu you memang kena subscribe. Biasalah tu bisnes dia orang lah kan. Betul betul betul. Itu pun kita panggil generative AI juga kan? Yes, Dok. generative AI. Yes. Sebab kita kita teksskan dia, so video akan keluar. Itu pun kira generative AI lah. So text to video eh, dia punya capability eh, text to video eh. Yes, text to video. Kita ada text to text macam ChatGPT, text to image, contohnya macam apa nama DALL-E 3, Copilot punya designer tu, kemudian kita ada Midjourney, lepas tu kita ada text to audio, text to songs, Jasuno AI, Musica AI. So memang banyaklah. Video pun ada. So kat sini sebenarnya kalau kita kita tak perlu tahu semua apps, kita cuma fokus ada certain-certain apps yang kita kena biasakan. Kat situ nanti you punya satu productivity berbeza lah. And then you punya contoh kalau you dalam usahawan, you sales you untuk SME pun memang akan boom lah. Sebab you boleh gunakan kau-kau punya generative AI ni kan. Sebab ada yang usahawan lagi seorang tu dia dia computer based, dia power programming. Cuma dia jarang-jarang sangat menggunakan AI. So last time, last last 2 weeks masa saya jumpa dia di MTDC, dia pun bekas usahawan Mara juga. Dia dah buat AI chatbot dan dia berjaya jual di satu dunia lah. Di US ada minta, UK pun ada minta kat dia buat. So memang memang berjaya lah dia buat. Alhamdulillah lah. Oh, So that's benda-benda good. ni yang yang kita sendiri kadang-kadang tak nampak tapi bila kita minta dia cuba gunakan AI untuk dia orang punya, so dia akan jadi boom lah sebenarnya. Betul betul. So okay, dalam dalam implementing dalam bisnes ni pun kita kena faham lah strategic planning macam mana.
Lepas tu kita kena pilih tool selection yang sesuai, AI mana yang kita nak gunakan. Lepas tu, once you dah tahu tools mana, you kena hantarlah staff you untuk pergi training untuk AI ni, generative AI lain, untuk text to text lain, text to image lain, text to video lain, text to audio lain. So benda-benda ni pun dia kena dihantar training lah kepada staff. And then pilot project, you kena untuk pastikan ni, you kena try satu project yang simple, yang kecil, you try run and then you mintakan feedback daripada sana. And then once feedback kata okay apa semua, barulah you scalability lah, maknanya you besarkan balik lah project tu. So contohnya, Right. kita ambil satu contoh macam yang keripik tadi kan. So strategic planning dia macam mana? Another 6 months or 1 year, dia nak tingkatkan jualan dia. Mungkin daripada RM100,000 kepada RM500,000 sebagai contoh. And then tool selection, apa dia pilih? Okay, dia tahu ChatGPT memang kena guna. And then text to image pun dia boleh guna. Text to audio, mungkin dia gunakan audio songs untuk dia punya iklan-iklan masa raya dan sebagainya. And then dia punya text to video, you boleh buat promotion untuk kat TikTok dan sebagainya. So you kena hantar staff-staff you semua ni mesti power bahagian ChatGPT, image, songs dan juga video. Lepas tu try buat pilot project, buatkan satu scalable yang kecil. Contohnya di kawasan kampung ke, di kawasan tempat apa nama keripik itu sendiri ke, dan barulah kita boleh besarkan dia lah. Yang itu yang saya nampak macam mana dia boleh bantu dalam bisnes lah. Tapi Okay, antara okay. challenges lah, challenges yang kita tak boleh nak lupakan adalah cost. Yang ini memang financial investment lah. Sebab costing, sebab setiap tu ada costing dia. Contoh ChatGPT lebih kurang RM97 per month. Kalau Midjourney, you ada lebih kurang berapa, $30 per month. So lebih kurang RM150. Untuk songs pula lebih kurang $25 per month. So lebih kurang RM125. Untuk video pula, you ada lebih kurang $35 per month. So itu pun dah. So costing you je nearly kat $500 to $700 tu dah dah memang kena ada lah untuk you invest benda ni. Lepas tu Monthly ya, data setiap privacy bulan guard ya. ya. Tiap-tiap Setiap bulan bulan. lah. Yes. So sebab tu kalau you nak buat, you start dengan yang free version ni dulu. Sampai you mahir betul menggunakan free version, and then you baru subscribe. Itu yang selalu kita 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 minta dia orang lah. So bila dah Right. betul-betul dah powerful, SMEs dah ada stand untuk beli this kind of apps, then baru you boleh gunakan lah. And then kita pastikan data privacy, ensuring compliance with data protection regulation. Yang ini biasa, mana-mana data protection pun kita ada. Skill gap, addressing the need of specialized knowledge. So bila bila you dah hantar staff, you nak kurangkan dia punya gap dia, supaya staff you dah ada skill untuk menggunakan this kind of technology. And then integration untuk ke semua yang AI punya apps tadi. So daripada ChatGPT, you integratekan dengan image, integratekan untuk a song, untuk video. So benda ni semua bila you integratekan, barulah you boleh hasilkan video yang lebih menarik. Even kalau siapa yang biasa dengan TikTok pun, dalam dalam CapCut pun dia dah ada CapCut AI dia sendiri. So memang cepatlah you boleh buat you punya video tu lah. Lepas tu resistant, overcome of skeptical punya resistant lah. So biasalah, kadang-kadang bila kita nak berubah ni, macam-macam cabaran kan. Orang cakap macam ni lah, apa ni lah. So just abaikan, just move forward dan try your best lah. Untuk pastikan you punya industri boleh berjaya lah. Right. Jadi macam tadi ya, just untuk tap doktor punya expertise dan experience dalam ni. Kos-kos macam doktor ada berhubungan dengan MTDC, dengan banyak dengan entiti ni. Ada tak macam grant ke available untuk SME as untuk bayar kos-kos ni? Ada ke? Untuk sekarang ni kita ada, untuk yang Bumi Putra, kita cerita pasal Bumi Putra, kita ada digital grant bawah MARA. MARA ada buat digital grant sebanyak RM5,000 lah. So benda tu you boleh gunakan untuk subscribe this kind of apps lah. Oh, boleh lah, tapi dia punya by tu dia kena bayar dulu claim balik ke ataupun macam mana tu? Yang itu dia kena, you kena guna dan baru claim. Yang Okay, pendigitalan alright. pendigitalan MARA, betul. Tapi you kena minta dululah. Bila minta and then dia lulus, baru you boleh guna dan you claim balik dengan MARA lah. Kena apply lah, layak tak layak Apply, begitu yes. eh. Apply dulu. Apa-apa Okay. apply. Kalau tak silap saya, dalam MTDC pun kita ada juga. Dia untuk grant SME nama dia. Bawah bawah MOSTI, MTDC untuk SME pun ada juga.
Even Dengar tu eh. SME Corp pun ada juga dana untuk digital ni. So So boleh boleh sebab cubalah. dulu betul, sebab dulu kita dengar dana digital ni untuk email marketing, untuk buat video kan, Betul, betul. macam-macam kan. Tapi kalau dia boleh perpakaikan macam untuk macam ni kan, kos-kos yang macam ni, memang saya rasa walaupun dengan short session macam ni pun nampak macam mana generative AI ya, ChatGPT macam tadi ada case yang buat video tadi kan. Haji, ada Haji yang buat video, buat video dekat dekat yang jual kunci tadi kan. Untuk Benda bisnes tu dia tu, macam yes. untuk bisnes dia kan. So dengan tahu teknik nak menggunakan tu membantu banyak lah kan. Dan bila ada geran-geran Membantu macam banyak. ni menyebabkan SMB ni tak adalah takut takut silap kan. Yalah, SMB nak dapat Betul. bisnes susah, profit lagi lagi cabaran kan. Setuju, setuju. Jadi memang ada grant available lah. MARA, SME Corp, MTDC. Boleh check ya. Kena apply, boleh check, apply dan cuba nasib lah, mana tahu kan. Dapat RM5,000. Mana tahu So, rezeki masing-masing kan. Boleh cuba. betul, betul. Okay. Okey, ini satu. Ini produk design. Ini kalau kita nak, contohnya you dah ada produk. But contohnya macam keripik tadi lah. You dah ada produk and then you tengah fikir macam mana nak nak bagi dia innovate sikit produk you yang plastik itu. Yang plastik biasa. Kadang-kadang plastik you sinar biasa kan. Sebab nak cut cost kan. So kita try minta dengan ChatGPT untuk buatkan satu prototype yang baru. Macam mana you punya apa packaging ni bagi nampak lagi cantik. So you boleh tanya ChatGPT and then you boleh buatlah prototyping dia macam mana. Lepas tu you nak kadang-kadang you boleh tanya customer, previous customer, okay macam mana minta pendapat dia. So macam nak minta pendapat, minta ChatGPT keluarkan listing macam survey. Okay, ChatGPT buatkan survey kepada saya nak buat survey untuk klien saya tentang a new packaging untuk saya punya customer. So macam mana yang sesuai? Adakah plastik sesuai ke, botol ke, yang silinder plastik tu ke? So kat sini pun you boleh gunakan menggunakan generative AI lah. And then at the same time you boleh gunakan juga nak bagi nampak lebih menarik adalah menggunakan image macam contohnya Midjourney dan sebagainya. Minta dia createkan image tersebut supaya bila orang yang bila you tanya survey tersebut, survey tu boleh nampak lah adakah gambar ni menarik. Okay, gambar yang contohnya packaging segitiga ke, packaging segi lima ke, segi lapan ke, bulat ke. So kat situ bila orang nampak contohnya keripik dalam packaging segitiga, nampak macam menarik, senang pegang ke dan sebagainya. So benda-benda ni yang bila kita try buat di luar kotak dan kita minta pendapat daripada previous customer. So bila tengok, oh, ish, macam menarik kan. So benda-benda ni sebenarnya kadang-kadang kita sebagai macam SME pun kadang tak tahu yang macam mana nak tingkatkan dia punya innovation pada packaging pun cukup lah. Bila you ubah kat situ, mungkin dia punya sales akan lagi naik. Benda-benda macam ini yang kita tak nampak. Okay. Macam macam dok cakap tadi kan, menarik macam untuk packaging ataupun tadi kan nak gunakan bahan-bahan terbaru. Macam mana dia dia bentuk image tu, macam mana, dalam bentuk gambar ke ataupun dia prototype dalam bentuk macam mana tu? Kita just minta ChatGPT untuk buat satu survey. Kemudian dalam survey tu kita masukkan kita punya imagination punya image. Maknanya kita dah Okay. awal-awal minta dengan Midjourney untuk okay, saya nak buatkan image keripik, keripik bawang contohnya dalam dia punya packaging dalam segi empat ataupun segi tiga ataupun segi lima. So bila kita masukkan macam tu, so Midjourney akan ataupun text to image ni, AI ni, dia akan createkan that kind of image. Dan kita gunakan image tu masuk dalam Google Form untuk kita bagi kepada semua kita punya customer-customer lah dan juga orang ramai. So baru kat situ kita boleh Okay. buat feedback dan minta balik ChatGPT, analyze balik feedback kita tadi. Kita upload balik dalam ChatGPT, analyze kita punya feedback. So kat situlah kita gunakan, utilizekan ChatGPT ni sebenarnya. Okay, Menarik, itu menarik. daripada segi Alright. yang kita nak createkan innovation untuk plastik ataupun kita punya packaging lah. So marketing pun kita pun boleh buat dengan menggunakan generative AI, target audience kita apa, content creation based menggunakan ChatGPT, gunakan image, gunakan video. And then campaign optimization, macam mana kita nak buat email campaign pun sekarang still jalan juga email campaign ke mana-mana. Kalau you perasan, tiba-tiba you dapat campaign email kata you boleh beli ni, dapat berapa persen off dan sebagainya.
Itu pun sebenarnya salah satu kempen yang jangan dipandang enteng lah, email campaign ni. Sebab kadang-kadang memang, sebab kita macam saya, pengalaman saya pernah buat conference. Dulu memang kita tak ada AI pada tahun 2014. So kita buat email campaign. Email campaign ni walaupun let's say kita hantar 100,000 punya email, kita hantar blast menggunakan sistem. Jangan terkejut yang respon lebih kurang 20%. Ni banyak kan tu? Ah, banyak daripada 100,000 ni yang respon 20%. Memang terpanjat. Sebab saya ingatkan macam, ah, memang tak dapat lah ni. Kalau 100%, 100,000 kita try kan. Memang 20% kita dapat balik dengan dengan paper apa semualah pada waktu tersebut. So kita boleh, dengan adanya AI, saya rasa lagi lagi boleh boom lah dengan menggunakan AI ni untuk email campaign. Sebab dulu email campaign kita terpaksa blast umum. So kita nak target customer pun susah juga. Sebab kita nak kena dapatkan data dan semua kan. Tapi dengan menggunakan AI, so kita boleh, AI ni boleh bantu kita untuk customisekan email campaign kita. Okay, untuk staff macam ni, macam mana you punya email campaign? Untuk staff akademik macam mana? Untuk staff orang ramai macam mana? Untuk let's say yang apa nama, youngster CEO macam mana? Untuk company yang untuk IT punya company punya CEO macam mana? So kat situ you boleh nampak email campaign ni pun penting juga. Dia boleh mendapat, boleh buatkan salah satu cara untuk marketing lah. And then you leveragekan social media. Macam sekarang ni memang TikTok lah. Semua orang TikTok kan. Sikit-sikit TikTok, sikit-sikit TikTok. Ha, memang you boleh gunakan lah. Utilize this TikTok lah. Sebab tu sampai sekarang pun US cuba kalau boleh nak block this TikTok. Sampai sekarang tak berjaya kan. TikTok ah. Sebab semua orang menggunakan TikTok. Memang tak boleh buat apa. Lepas tu customer insight. Okay, once you dah dapat feedback dah apa semua, you minta supaya ChatGPT buatkan analysis insight kat situ. So, in term of marketing, okay ke tidak, apa results dia, okay ke tidak, apa hasil dia. Kat situ you boleh gunakan ChatGPT semula lah. Customer service pun boleh gunakan AI. You boleh createkan di AI chatbot, personalisekan customer experience. Ini semua memang penggunaan yang ChatGPT boleh bantu untuk you punya apa nama, you punya produk lah. Sebagai contoh macam last time saya ada cuba juga untuk build up di AI chatbot untuk satu company ini. Dan okay, dia dia terima, cumanya kita waktu tu kita just try and error, so kita bagi CSR untuk dia gunakan dalam masa 6 bulan lah, tengok macam mana dia punya feedback. Dia memang suka, cuma costing dia agak mahal lah sebab monthly dia lebih kurang dalam RM150 sebulan lah. So kadang SME dia tak tak berapa nak mampu untuk sustain benda tu, so kita kena ubahlah cara pemasangan AI chatbot ni lah. Sebab bagusnya AI chatbot ni, bila Ataupun customer ataupun klien datang untuk beli barang-barang, contohnya macam keripik tadi kan, dia masuk website, dia terus tanya, saya nak beli let's say 3 tan, cukup tak keripik untuk pada tarikh sekian-sekian. So AI chatbot ni akan pergi kepada website, and then dia akan pergi kepada you punya apa nama, CEO dan juga manager ni, dia akan, dia takkan tanya, cukup tak 3 tan dia nak beli ni untuk minggu ni. So bila kata kita okay, tak boleh cukup, tak cukup, you just beritahu, so AI chatbot akan respon kepada you punya client directly. So tanpa mengetahui siapa yang respon tu. Itu yang bagusnya AI chatbot lah. So 24 hours dia boleh. Contohnya macam AI Asia juga kan. Kalau kita nak tukar tarikh ke apa semua, tu menggunakan AI chatbot lah. Ini customer service dia lah. Salah satu lagi yang yang abung sekarang, kes Malaysia Olympic shirt ni, di mana kita nampak yang memang gambar macam mana tak cantiknya dia punya design ni kan. So bila macam ni community AI beramai-ramai telah develop another kinds of shirt lah untuk untuk Olympic shirt Malaysia ni. Yang baru pun tak Jadi cantik dok. Macam mana dia ya, kata Olimpik? Yang baru tak pun tak tahulah cantik. siapa Aduh. tadi hire pun tak tahulah, hampir betul. Yang ni antara Aduh contoh-contoh ya. yang daripada community AI sendiri buat. Yang saya ambil daripada Prometheus Melaya, lagi cantik lah berbanding yang yang original punya sekarang kan. Yang ni pun antara yang dia buat, mereka buat lah. So memang dengan menggunakan generative AI ni, you boleh createkan your own imagination sampai jadi macam ni. So memang sepatutnya yang buat, yang yang buat Olympic shirt kat Malaysia ni pun patut dah kena start menggunakan AI lah. Barulah dia boleh nampak benda ni. Okay. Susah ke katakan nak buat macam ni kan yang dok tunjuk ni? Agak berapa lama masa yang sesuai lah, berapa lama ambil masa untuk buat benda ni? Paling lama pun 2 jam. Paling cepat
But kalau you experience punya orang, maknanya you experience prompting, you experience buat design, mungkin dalam setengah jam siap. Yang penting you ada experience Kan? prompting, you ada experience design. So you dah tahu dah macam mana nak buat. Okay. Okay. Kita nak technical sikit kan. Sekarang dapat gambar ni, tapi kita tahu nak pergi production t-shirt tak boleh bagi gambar macam ni kan. Kena bagi gambar proper Betul. design kan. So, Betul. next level tu, okay, lepas dapat sini nak kena buat apa? Kata dah dapat design, nak kena buat apa? Apa Okey, boleh dah dapat dibuat design dalam macam segi ni. technical? Kita masukkan balik kat ChatGPT, kita upload gambar ni. Kan? Okey, mintakan dia supaya ceraikan yang lain, tinggalkan ikut spek apa yang kita nak lah. So, ChatGPT akan asingkan gambar tu, dia akan createkan gambar baru. Faedah ni Jadi yang hanya kita boleh bagi untuk ChatGPT printer. berbayar ke ataupun yang free boleh juga? Berbayar. Berbayar. Okey, faham. Ha, yang free memang memang very very limited. Okey. So kita nak bagi printer yang tu. Ha, kita akan bagi print yang sebelah ni lah, yang bila dia dah keluarkan yang baru punya. Sebab yang ni kita tak boleh nak print. Ha, so apa yang kita buat adalah kita masuk uploadkan gambar ni dalam ChatGPT tu. So minta dia spek yang kita nak supaya apa nama company yang untuk print ni boleh nampak benda ni. Okay. So kita kita kena Okay. promptkan dengan lebih detail lah. So maknanya cakap ChatGPT, saya nak ni Yeah. sekian-sekian saiz. Based pada gambar ni, saya nakkan gambar t-shirt dia sekian-sekian saiz apa. Kemudian untuk di print untuk sebesar mana dan sebagainya. So dia akan bagilah the image itself. Okay. Wah, menarik ya. Itu satu advancement sebenarnya. Sebab Daripada itulah. design saja. Sebab tu kita sebenarnya Okay. macam last last month masa kita buat training dengan artis artis yang melukis apa semua eh. Mula-mula memang bergaduh jugalah. Sebab dia kata tiru idea dia orang lah bila guna image ni macam ni kan. Tapi sebenarnya kita bukan tiru pun sebab yang buat adalah AI. Sebab AI ni dia ada a lot of knowledge. So dia akan combinekan, dia akan createkan dia punya own image. So kat situ yang dia kalah. Bila kita suruh dia, boleh tak you buat ni dalam masa setengah jam? Tak boleh. Boleh tak you buat ni dalam masa 5 minit? Tak boleh. So kat situ, you nak tak nak, you sebagai artis, you kena terima. And then you try gunakan kepakaran artis you dan luahkan kepada prompting. Sebab itu, bila kita buat, you tengok sekarang ni, Ujang pun dia dah dah pandai menggunakan Midjourney apa semua. And then sekarang Ujang pun tengah buat apa nama pertandingan tiga darah pengitan tu menggunakan prompting. Siapa yang terbaik dia akan pilih untuk masukkan dalam dia punya majalah dia lah untuk next edition. Nice eh. Itu so nak tak nak memang Okay. kita kena terima lah. Kita memang tak boleh lari lah daripada daripada AI ni. So untuk Macam SME juga. macam contoh yang Dok bagi tu menarik eh, di mana kita ada satu seseorang yang mempunyai pengikut lah. Dia ada aura dia mengikut dia macam Ujang kan. Tapi cara dia dia support tu dia minta orang lain pula yang yang Yes. gunakan kan submit idea dekat dia kan. Bukankah itu sepatutnya caranya kalau macam kita balik-balik kepada kepada yang yang Jesse tadi kan di mana kadang-kadang pemikiran oh sebab kita ni tahu semua benda kita buat sendiri tak payah minta orang lain bagi idea padahal boleh je kan macam student-student ke kita tengok kan Betul. Dia student-student dia boleh bagi sepatutnya idea kan macam Olimpik ni patutnya dia buat satu macam pertandingan lah. Pertandingan baju Olimpik tercantik. So siapa submit based kepada siapa yang menang tu and then you gunakan lah. Sepatutnya macam tu lah. Kan Tapi bukankah lebih biasalah. lebih satu dia dia lebih idea lebih bercabar lah kita tengok macam-macam kan idea Betul. lepas tu dapat juga apa tambahan lain macam dari segi kolaborasi ke harmoni ke apa-apalah yang nampaknya lebih bersifat yalah Olimpik ni national punya benda kan bukannya Betul. ministry ataupun orang tertentu kan betul tak so tapi menariklah menariklah cara Ujang buat tu saya rasa lebih welcoming dan apa dia pun dapat tengok benda-benda baru yang mungkin dia tak terfikirlah kan Betul, betul. sebagai orang lama kan
Sebab lagi satu, kita dengan cara Ujang buat macam tu, dia createkan the creativity among apa, rakyat Malaysia lah, untuk createkan a new norm. Maknanya menggunakan AI, you dah boleh create you punya own punya apa nama, own punya imagination. So kat situ Kan, you dah buatkan satu ni. dan dia menggalakkan pula. Maknanya orang tengok, eh, Ujang pun buat apa kan? Kau orang yang baru takkan tak buat, kau kena pakai juga Betul. kan? Ha? Itu cara dia kan? Betul. Ha. Cara It dia is one thing yang influence yang tu. bagus lah. Okay, menarik, menarik cerita tu. Okay, satu lagi innovation untuk SME. So, yang ini more kepada culture base lah. Macam mana you nak createkan the culture of innovation menggunakan AI lah. So, kadang-kadang kita dah biasa dengan production line kita ABC. Macam tu lah ABC dia sampai habis. So, kita boleh tanya tak ABC, okay, based on this kita punya production, macam mana kita nak improvekan dia? How to innovate this kind of production ke, this kind of kita punya packaging ke, this kind of kita punya product ke. So, dia boleh bagikan several cadangan lah supaya kita boleh berfikir boleh tak diimplementkan. So, innovation lab, setting up dedicated innovation space, yang ni pun bergantung kepada SME. Tak semua SME mampu. Okay, mungkin SME yang besar dikit, mungkin dia boleh boleh ada bajet lebih lah untuk innovation lab. Continuous learning, emphasize the importance of continuous learning. So benda ni memang sentiasa akan baru. Even teknologi AI ni memang setiap minggu akan ada yang baru. Setiap minggu baru, baru, baru. Okay, untuk pengetahuan Khairul eh. Untuk yang text to video tu pun, sekarang ni dia dah boleh buat yang text to video 8K tau. Tapi very limited short of time. Dia bagi sampai 30 second sahaja. Tapi itu yang berbayar lah. Kalau yang free version, dia bagi sehingga 6 second sahaja. Tapi itu okay, you boleh nampak lah in the Quite future cool. Eh? akan datang silap-silap video ni semua banyak daripada AI je. Dah tak ada lah production Hollywood ke apa ke Malaysia ke. So something has need to be done lah by this kind of producers apa semualah. Macam pagi tadi bila saya cerita pasal marketing, ada dua orang executive producer daripada company perfilman yang masuk jugalah webinar pagi tadi. Ini pun tanya berkenaan dengan perkara ni. Saya cakap you nak tak nak you kena terima dan you kena adapt dan you kena cepat untuk bertindak lah. Meaning that you kena belajar lebih banyak penggunaan apa nama generative AI untuk text to video ni. Sebab kalau tak, takut nanti you dah ketinggalan. So sebab sekarang pun kalau you perasan Hollywood pun dia dah try untuk engage dengan open AI untuk dia punya video tu, Sora AI tu. Dan sekarang ni China pula lagi laju, Kling AI dia dah keluarkan, tapi hanya untuk siapa yang ada phone di China saja boleh guna setakat ni. Orang luar tak boleh guna lagi. So memang memang tersangat-sangat lajulah. Lepas tu sekarang ni zaman AI, you kena nak tak nak you kena collaborate, tak kira lah siapa-siapa pun, you collab saja. Pastikan you punya yang penting kita nak survive, you kena rajin collab lah. Tak kira lah you punya bidang, mungkin bidang keripik, bidang IT, bidang apa semua bidang pun you collab saja. InsyaAllah mungkin dengan collab macam tu, you share the knowledge sama-sama, you boleh pergi bersama dengan lebih maju lah ke hadapan. And then yang penting juga adalah role of leadership yang untuk drivekan this kind of innovation. So pastikan you punya CEO, you punya boss semua aware tentang penggunaan AI ni lah. So kalau boleh biar dia orang tahu AI, so at least dia boleh fikirkan macam mana nak drive this company into the next level lah. Itu pentingnya menggunakan AI lah. So as Jap, conclusion jap, macam nak 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 tadi. tanya satu Okay. soalan boleh tak, Dok? Boleh, boleh. Macam pengalaman Dok tengok dekat SME kan, dan salah satu yang saya dengar-dengar juga, pekerja-pekerja lah kan, dia takut AI ni ataupun teknologi ni pasal automation contohnya, dia akan diganti tau. Dia kata, ah, aku beritahu banyak-banyak bos aku, lah lah aku yang tak ada kerja nanti kan. Dia katakan, ah, satu orang boleh buat dua tiga kerja pakai AI, tak perlu lagi dah video editor, tak perlu lagi dah graphic designer kan. So dalam soalan-soalan macam tu, macam mana kita boleh bantu bos-bos ni ataupun CEO-CEO ni, apa yang dia boleh saja atau utarakan dekat staff tadi tentang Okay. soalan-soalan yang macam ni? Ha. Ini bagus sebab memang soalan yang biasa diutarakan tentang ketakutan kita supaya AI akan ganti kita sebagai pekerja nanti kan. So macam ni, dia sebenarnya kalau setiap pekerja kita ada knowledge yang special. Example macam orang tu memang pakar design. Orang yang ni pula dia pakar pasal buat production side. Yang ni pula pakar untuk construction side. Okay, so dengan pakar-pakar ni kita tak boleh nak buang dia sesuka hati. Sebab walaupun AI ada dekat sini,
Walaupun AI ada, takkanlah you seorang you Hmm. nak buat semua pekerja, kerjaan. Walaupun AI ada. So, apa yang you boleh buat adalah dengan menggunakan knowledge mereka, minta mereka gunakan AI supaya lebih produktif dan lebih cepat dan lebih banyak income yang you boleh dapat. Sebab dia orang ni pakar dalam bahagian dia orang. Bila you implementkan, dia punya pakar ni diimplementkan ke dalam menggunakan AI, so lagi cun lah. Contohnya macam artis tadi kan. Bila Ujang buat, so bila dia nampak kelebihan ni, dia combine dengan AI, memang lagi boom. Ha, itu salah satu contoh. Contoh yang lain yang pasal yang locksmith tadi tu, yang pakcik tu. Pun sama juga. Sebelum ni dia tak tahu apa pasal AI. Tapi bila dia dia start, dia suruh staff dia gunakan AI, boom, dia punya sales naik. Dia tak buang pekerja. Even Nvidia punya CEO pun, yang siapa nama tu, saya Jensen. lupa nama, Leong ke Xiong, pun dia cakap Jensen, Jensen walaupun Wang, Jensen Wang. Jason Wang tu, dia kata walaupun you you menggunakan AI dan you punya production tinggi dan you punya sales lagi tinggi, takkan you nak buang orang? Baik you hire orang supaya production you lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, dan lu banyak lagi untung. Itu cara pemikiran dia lah. So kita boleh nampak sekarang ni, it's not about the AI will replace the people, but the way people using the AI itself. Itu pentingnya setiap orang menggunakan AI. Bila seorang boleh, contohlah seorang graphic designer gunakan AI, sebelum ni dia tak guna AI, dia boleh produce let's say dalam 100 image dalam masa sebulan. Mungkin dengan menggunakan AI, dia boleh 10 times dia punya kerjaan, 1000 image dalam sebulan. Nampak mana dia tak suka kan? Saya sebagai buah pun saya suka. Okay, saya nak hire lagi orang supaya buat lagi 1000 lah. Lagi 1000, lagi 1000. So benda ni yang kita nampak lagi bagus lah sebenarnya. Dan soalan kedua, terima kasih Dok. Adakah ini Okay. bermaksud, orang yang menggunakan teknik tradisional ini semakin kecil bilangan dia dan semakin unik skill tu? Pandangan ni dia ada ekstrim pula. Macam mana tu, soal tradisional? Kan, kan macam mana dia? Kalau katakan graphic designer tadi kan, biasa dia mungkin buat pakai tangan kan. So untuk buat design ataupun pakai pakai software sikit-sikit, tapi masih lagi apa technical lah dia pakai kan. Tapi orang yang buat gunakan image AI dia lebih pantas, lebih banyak quantity kan. Tapi Okay. adakah bermakna orang yang kumpulan mula-mula tadi yang yang masih bersifat technical tradisional cara dia buat tu akan mengecil lah kumpulan ni sebab tak banyak orang dah yang tahu buat ni Oh, kan. okay, alright. So, Adakah dia soalan tu, menyebabkan skill tu mahal lah? oh tak, dia macam ni. Bila orang ni ada skill, contohnya dia melukis, ya, melukis menggunakan tangan. Sekarang ni kan dia melukis kan menggunakan Adobe Photoshop pun menggunakan apa nama, pen dekat tablet dan sebagainya kan. Even dalam Photoshop sendiri pun dia dah ada AI dia sendiri. So at the same time, Okay. you guna you punya skill plus dengan AI yang tolong bantu you. Kalau you Right. perasan yang Okay. Microsoft Surface yang baru, yang yang akan dijual di Malaysia pada bulan 9 nanti ni, dia akan ada paint, Microsoft Paint yang biasa tu, yang kita tengok biasa tu kan, kalau kita lukis bodoh-bodoh tu kan. Kat sebelah dia, dia AI boleh bantu untuk buatkan image apa yang cantik. Sampai macam tu Okey. mix kan. So jadi maksudnya kita gunakan AI ni sebagai kita punya macam assistant lah ataupun kita Yes, punya betul. kan. Macam Kita itulah kan. leveragekan AI ni. Okey. Okey, alright. Okey, menarik, menarik. Alright. Okay, Teruskan. as a conclusion untuk hari ni. So, kita recap the key points tadi pun. Kita tengok macam mana generative AI ni berfungsi and then macam mana dia boleh bantu dalam innovation, dalam marketing. Lepas tu macam mana dengan AI ni boleh jadikan kita lebih kreatif. Dan contohnya macam Ujang tadi, dia lebih kreatif. And then apakah step yang seterusnya? So you kena start menggunakan satu AI lah. Paling basic pun you kena start menggunakan ChatGPT. Macam mana nak gunakan, fully utilize this kind of ChatGPT. Kalau you rasa ChatGPT ni tak cukup lagi, you try gunakan yang lain punya apps. Contohnya kalau you terlibat dengan design, you dah start boleh gunakan Midjourney, you boleh start gunakan Photoshop. Adobe Photoshop pun, Adobe pun dia dah ada, Photoshop pun dah ada AI dia sendiri, so you boleh gunakan. And then antara resource, banyak resource-resource yang ada sekarang di internet, you just search saja, dia akan keluarkan. Even kalau you nak tahu apa-apa pun, you terus tanya GPT pun boleh. Kan, sebab sekarang ni kalau you nak belajar bahasa ke apa ke, tanya je ChatGPT, ChatGPT terus bagikan jawapan. Itu yang bagusnya sekarang, AI semua di tangan kita lah. Dan kalau boleh, tolong install terus ChatGPT dekat phone. Senang, apa-apa hal,
guna itu saja. Dia boleh Sebab pakai voice sekarang kan ni, ni kan? sekarang dia tak boleh pakai voice. Lepas tu sekarang ni yang paling latest adalah in term of Samsung punya teknologi lah, S24 Ultra. Dia dah boleh live translation tu lah. Maknanya kalau you kat sini, you cakap bahasa Melayu, bersembang dengan kawan you kat Korea, dia terus translate dalam bahasa Korea, orang tu jawab Korea, you jawab Melayu. So dia automatic terus. Oh ya. Yeah. Dah automatic. Memang powerful lah yang sekarang dia punya NLP, Natural Language Processing dia, memang power lah. So Oh, itu tak payah memang belajar memang bahasa lah macam ni. memang memang powerful lah. So you boleh nampak lah advancement untuk setiap tahun ni. Untuk tahun 2024 dijangkakan AI revolution akan more kepada kita punya mobile phone dan juga kita punya laptop lah. So kat situ memang kalau you lambat, you kena tinggal. Itu je. Ya, Okay, itu betul. sajalah kot. Alright, wah, menarik ya, mantap. Terima kasih banyak kepada Dr. Azlisha bagi satu emoji, emoji sikit untuk dia. Bagi tu emoji. Terima kasih Kalau ada banyak di apa-apa sini. boleh email atau contact saya lah. Tak ada apa-apa hal lah. Kalau ada apa-apa hal just email dan contact je lah. So ini ada kontak Dr. Azlisha, azlisha@utem.edu.my, atau telefon pun ada. Dia ada buat program. Terima kasih Cik Azmi, Cik Azmi Zakaria. Ada apa-apa soalan Cik Azmi? Selamat datang kita punya webinar ni. So boleh contact dia dekat situ. Dia ada buat kursus, ada buat training, ada buat webinar. Expertise dia terselah lah dalam webinar untuk hari ini. Jadi Hopefully sekian saja. bermanfaat lah. Ya betul. Saya rasa banyak manfaat untuk saya sendiri. Saya belajar banyak benda sebenarnya. Saya ada guna sikit-sikit juga ChatGPT ni, tapi masih novice lah, nubis, nubis. Lebih kepada Apa, kerja saya sendiri. dia lama-lama practice make perfect. Itu ya. Yeah. Cuma ada satu insight baru saya dapat daripada meeting pagi yang tengah hari tadi. Ada setengah company dia block ChatGPT, dia block. Dia block ChatGPT. Dan banyak company besar sebenarnya. Saya pun agak terkejut tadi. Saya tanya, block? Okey, tapi saya tak adalah persoalkan kenapa block. Sebab saya masih ingat lagi dulu pun, zaman awal-awal Facebook, YouTube dulu pun kan, tahun 10, 20, 15 Yes. tahun dulu, memang kena block lah. YouTube kena block, Facebook kena block, Google pun tak boleh. Saya ingat lagi masa tu kan, saya pun pelik kenapa. Tapi itulah fasa perubahan tu kan. Cuma Betul. macam Dok Dok cakap tadi kan, penggunaan GPT tu kita kena tahu juga sebenarnya ada company yang masih lagi mungkin menganggap ChatGPT ni satu benda yang dia tak faham. Jadi dia tak faham, dia takutlah. Betul, betul. Kan? Memang banyak company masih lagi macam itulah. Even SME lah kebanyakannya. Ya, masih takut mencuba. Tapi macam Dok cakap tadi, katakan since dia dah menjadi satu satu assistant dekat dalam kita punya software, macam kita pakai Word ke PDF ke. Jadi kita jangan takut untuk mencubalah kan, bukan kena bayar Betul, pun sebab betul. dia dah ada built-in kat situ kan. Dia dah ada free version, gunakan je. Dan ChatGPT dan generative AI ni bukan saja ChatGPT. ChatGPT je salah satu daripada ekosistem tu. Satu dia Yes. panggil ChatGPT, brand dia. Ada lagi macam tadi kan, ada DALL-E apa, Sora, lagi apa dekat software-software lain Memang pun banyak, ada kan memang benda-benda ni kan. banyak betul. Generative AI. Yeah, so jangan takut mencuba. Definitely akan augment lah, akan menyebabkan you punya. Baru ni pun saya sebenarnya nak launch bu, nak nak bukan nak launch lah, itu nak launch buku sebelum COVID, tapi bila dah COVID tak jadi nak launch. So baru dalam Okay. 1-2 bulan ni tengah nak rewrite balik lah, nak factor in innovation punya benda. So saya pun actually Guna ChatGPT je lah. Sekejap je. tapi saya guna ChatGPT lain sikit. Apa saya buat, saya upload buku saya PDF tu, cakap dia bagi komen sikit apa yang kau faham pasal buku tu, dah edit sepatutnya, patut nak launch sebelum COVID tu. Tapi sebab COVID datang, alamak, COVID datang macam mana nak tengok juga apa hal ni kan. So saya tak jadi launch. So buku tu memang dah edited. Jadi bila dah edited, barat dia dah ada konteks lah sikit buku tu. Betul. So ChatGPT bagilah 10 heading yang dia nampak. Saya, dapatlah, sampailah mesej yang saya nak tu. Itu satu. Lepas tu saya kata comparekan buku ni dengan buku-buku bestseller dalam kategori innovation lah. Saya nak dia bagi buku ada dalam 3-4 jenis buku, tapi rating saya paling rendah lah, 8.2 rasanya kot. Berbanding buku lain 9.95 kan. Jadi saya nampak saya punya gap kat situ lah. Maknanya saya dengan harap ChatGPT ni tak adalah sebab
Dia nak puji aku sikit kot, nak tak nak aku kecewa, tak harap tak lah kan. Tapi maksud dia dekat sini, dia boleh buat, maknanya katakan kita nak buat comparison kan, just a general comparison, dia boleh bantu untuk kita dapatkan feeling buku kita tu lah kan. Betul. Dan saya tanya dia, so apa weakness kau, gap yang I kena tengok kan, cuba bagilah komen. Dia bagi komen, okay, you should put this, 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 this. Oh, okay, kita pernah, oh, okay, then kita faham sikit lah kan. So takat tu lah, di mana macam saya cakap kadang-kadang dengan adalah kawan-kawan yang umur macam kita ni, ada yang mencuba macam dog very adventurous kan, tapi ada juga yang lebih tak adventurous sangat. Jadi dia 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 tanya apa best sangat. Saya cakap, you dengan orang, you tak boleh tanya soalan bodoh, orang marah kan. Tapi Ya, dengan yeah, betul. ChatGPT you boleh tanya, dia tak kisah, dia jawab je kan. Dia Tapi ChatGPT ni dia umpama kuli kita. kuli kita betul. Ha, kita Cuma kulikan dia. cuma macam saya macam dok dok cakap tadi, kita pula nak kena belajar pandai tanya macam mana. Betul, Nak prompt tu kan, betul. betul kan? Prompt dia dengan prompt kena betul. Dia Betul. dia isu-isu Kalau kebanyakan orang adalah prompting lah, sebab bila you tanya generic, so generic lah, secara umum lah dia akan berikan jawapan. Kalau betul detail di lagi, sini, detail lah dia akan bagi jawapan. betul di sinilah saya nampak betapa kurangnya kita ni pandai berkomunikasi dengan orang sesama kita. Kita tanya sebenarnya soalan yang generik sebenarnya. Kan? Betul, Kita betul, harap betul. orang faham apa kita cakap sebenarnya. Soalan kau ni generik Eh, sebenarnya kan? ah, betul. Soalan generik. Betul. Okay. Alright. So, thank you so much, Dr. Okey, Aziz terima Shah. kasih. Tak nak ambil masa lebih pada sepatutnya. Terima kasih banyak. Terima Saya kasih tahu mungkin semua. ramai yang tak dapat Alhamdulillah. masuk. Nanti saya akan kita rekod benda ni, insyaAllah nanti dalam seminggu lebih sikit kot, saya cuba download yang video ni. Lepas download, saya clean up sikit mana yang patut, saya akan beritahu dengan doc. Yang lain kita akan publish lah, kita akan publish di YouTube Retail Leadership, di bawah Alright. iChat Webinar. Situ ada long playlist lah, boleh sama-sama tengok kat situ. Saya akan bagikan link kemudian nanti. Okay. Okay, terima Terima kasih kasih banyak semua. Khairul semua. Assalamualaikum, Terima selamat kasih hujung semua. minggu Dr. Syah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you. Dr. Saiful, Epo, terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih. Encik Azmi dan Puan Aisyah, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih.